Untung kita bisa sholat berjamaah lagi. Karena semalam ini kita jauh dari Allah. Iya, kalau terus-terusan nggak sholat, kampung kita bisa dilaknat Allah. Alhamdulillah, akhirnya warga pada sadar kalau selama ini udah jauh dari Allah. Dan sekarang udah kembali lagi kepada Allah. Semoga aja warga yang lainnya ikut sholat jamaah di musholah. Tapi kok Babe Agi gak kelihatan ya? Biasanya udah ada duluan di musholah. Pak, ya. Maaf, Babe Agi mana ya? Kok belum kelihatan? Wah, Babe Agi saya gak lihat. Dari kemarin gak pergi ke musholah. Iya, biasanya yang ajan Babe Agi. Udah, makasih ya. Main apa, Teh? Iya, Kak Fatih. Kak Fatih, Angga boleh gak azan di sini? Wah, alhamdulillah kalau emang kamu azan. Yaudah, Kak Fatih minta kamu azannya 10 hati ya. Iya, Kak. Insya Allah. Yaudah, gisana. Ya. Saya masih kepikiran sama Babe Agi. Karena gak biasanya Babe gak ke musholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rob, jodoh, hidup dan mati adalah kehendak-Mu, ya Allah. Semua di dunia ini adalah milik-Mu. Tidak ada satupun yang sanggup mempertahankan kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rob, berilah kekuatan pada hamba-Mu, ya Allah. Hamba tidak sanggup hidup seperti ini, ya Allah. Hamba manusia biasa yang lemah, ya Allah. Hamba masih belum bisa menerima kenyataan ini, ya Allah. Hamba tidak tahu harus berbuat apa, ya Allah. Begitu dalam cobaan yang Kau berikan kepada hamba-Mu, ya Allah. Ditinggalkan oleh orang yang hamba cintai. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Nular lo, bakteri tau gak tuh ya? Be, udah steril, be kan barusan mandi. Oh, hati-hati ngendongnya, lo gimana sih? Yang bener lo, salah urat lo. Iya. Yang bener, gimana? Iya. Buset. Miana kok? Yang tambah berat ya? Lebih berat dari sebelumnya? Baru dikasih makan. Iya, tapi gak segininya, Be. Ini mah berat banget. Lu banyak ngomong, lu komentator bola, lu. Terus lu siapin semua bayar-bayarnya deh. Jangan tinggalan, Bu. Susu, popok, semua. Minyak. Minyak telur. Telur, semua-semua. Ayo, cepet. Oh, kita mau kemana, Be? Jangan protes! Cepet. Ye! Ge, buka pintu, Ge. Gua kesel sama lo, gua mau ngambil barang-barang gue. Ge. Giliran datang ya dijemput. Giliran pulang aja gua disuruh sendiri. Emang gua jelangkung? Mau enak aja lo. Gua disia-siain. Perlu aja lo cari-cari deh gue. Orangnya ada kagak nih? Ge. Ye. Wah, dia makan. Hei, Ge, lu pikir gua kagak mau makan? Gua juga lapar nih. Ge, buka pintu. Enak aja lu. Kok kagak gua dobrak nih pintu nih. Wah, udah tua ambekan nih.
jelek banget. Gi, buka Gi. Waduh, malah makan dia. Eh, Gi, gimana sih lu? Gampang banget lupain gua. Cuma mikirin diri sendiri aja. Makan juga kagak ngajak-ngajak gue. Eh, kenapa lu diem? Gagu. Mendingan lu pergi dari rumah gue. Kok ngusir gue? Enak aja ngusir gue. Kira perlu aja gue dijemput. Lu. Gue malas ngomong sama lu. Eh, Ye, gimana sih lu? Ah, keras banget mukulnya. Wah, kagak bercanda lu nih, mas serius nih. Eh, Ye, gua kagak mau berteman sama lu lagi.